lagi nyiapin anak aku. Hai juga. Nah, ini aktivitas aku. Alhamdulillahnya tuh anakku lagi enak banget makannya. Pokoknya ini rahasia yang benar-benar harus kalian tahu. Nah, ini juga aku biasanya minum pelancar ASI. Dan kalian kalau mau tahu produknya, tonton sampai habis. Paham banget kan makannya? Tadi juga aku minum ASI booster. Nah, kalau kalian mau tahu rahasianya, tunggu setelah. Hai guys, itu dia tadi aku lagi nyuapin anak aku makan. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman mengasihi aku dari awal sampai sekarang. Anakku udah usia 1 tahun lebih lah guys. Nah, sebelum masuk ke situ aku mau cerita dulu nih perjalanan mengasihi aku dari awal sampai sekarang. Nah, karena aku melahirkan ini anak pertama, terus di kondisi COVID lagi tinggi-tingginya, di rumah sakit cuma berdua-duaan doang, itu aku benar-benar yang khawatir banget sama anak aku. Ditambah air ASI aku belum keluar banyak, walaupun kata dokternya itu emang wajar, tapi aku selalu kayak takut gitu loh guys. Aduh, takut air ASI-nya gak keluar banyak, gak keluar sama sekali kayak gitu. Tapi aku selalu kayak cari-cari tips gimana cara meningkatkan ASI dan lain-lain. Apalagi anak aku sempat kuning waktu itu, sedikit banget sih, tapi katanya dimimin aja sambil dijemur. Nah, pas udah akhirnya sampai di rumah, aku menyusui langsung. Aku belajar menyusui langsung, tapi aku kayak kurang puas. Akhirnya aku iseng-iseng cari produk untuk melancarkan ASI. Dan salah satunya aku ketemu produk ini. Dan alhamdulillahnya ASI aku meningkat dan terbantu banget sama produk ini. Stok ASI aku juga lumayan banyak. Karena di awal menyusui itu aku sulit banget untuk kayak menyusui secara langsung ya guys. Pelekatan itu sangat-sangat sulit bagi aku, jadi aku rajin banget pumping. Dan sampai sekarang stok ASI aku juga alhamdulillah masih ada, masih banyak. Karena aku kan juga harus kerja, ngajar, walaupun gak full seminggu, tapi harus ada stok ASI gitu dalam kulkas. Dan guys, aku ini melahirkan secara sesar. Dan produk ini sangat-sangat membantu untuk memulihkan jahitan sesar aku. Karena aku juga gak minum atau makan-makan yang katanya untuk ngeringin jahitan-jahitan sesar. Tapi produk ini sangat-sangat membantu. Jadi double-double deh manfaatnya bagi aku. Tadinya tuh anak aku tuh sempat kayak rewel banget. Karena mungkin ya air ASI-nya kayak kurang gitu kali ya. Atau kurang banyak atau gimana. Karena anak ini kan kayak ada tuh masa bayi itu yang dimana dia lagi aus-ausnya, aku lagi minum terus gitu kan. Dan akhirnya aku minum produk ini, akhirnya stok ASI aku meningkat. Dan plusnya adalah baby aku sekarang tambah gembul, alhamdulillah. Nah, biasa aku konsul ke dokter anak aku nih, Shirin ini nih katanya alhamdulillahnya nih berat badannya ini 2 kali lipat dari berat badan lahirnya katanya, untuk di usia anak perempuan ya guys. Itu kata dokternya, alhamdulillah seperti itu. Tapi emang sangat-sangat sulit ya guys, kalau lagi sakit, lagi tumbuh gigi tuh kadang-kadang juga kadang suka menurun. Minum produk ini alhamdulillah ASI aku juga warnanya kayak kuning kental gitu loh guys, kayak nggak airan gitu. Aku nggak tahu tuh kayak gimana, pokoknya selama aku minum produk ini ASI aku tuh kayak bagus gitu, kayak bagus aja gitu guys, warnanya bagus, aku jadi seneng ngeliatnya. Produk yang aku gunain ini adalah produk dari Mom Uung ini nih guys. Tada! Produk ini tuh emang bagus banget karena di dalamnya ada ekstrak gabus, ada ekstrak katuk, dan juga ada ekstrak daun kelor juga. Manfaat dari ketiganya ini banyak banget nih, kalian bisa baca di sini. Karena emang sebagus itu. Nah, produk ini sudah halal, BPOM, dan juga bersertifikat organik ya guys. Nah, ASI booster Mom Uung ini baik untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ASI kalian. Nah, ini adalah salah satu ASI booster yang terlaris yang ada di Shopee. Dan juga bagi kalian yang mau mencampurkan MP ASI, ini bisa banget digunain. Kalau aku gunainnya tuh kayak setengah kapsul aja sehari. Nah guys, produk Mom Uung ini sudah BPOM, halal, dan juga bersertifikat natural. Dan dia juga ada puluhan testimoni di Instagram story-nya guys. Yang paling penting adalah dia gratis konsultasi 24 jam. Ini tuh udah ngebantu banget puluhan ribu ibu-ibu menyusui yang kesulitan, yang ada problem, dan lain-lain tuh bisa banget konsultasi. Kayak aku waktu itu sempet tuh kan denger-dengar katanya kalau misalkan haid itu bisa mengurangi apa namanya kayak supply ASI kayak gitu-gitu kan guys. Akhirnya aku konsultasi juga, tapi aku tetap minum ini dan alhamdulillahnya
ini sampai sekarang aku minum masih lancar. Dan mumpung ini adalah si booster terlaris yang ada di Shopee guys, wajib banget kalian cobain dan kalian order. Kalian bisa klik link di bawah ini. Dan kalau misalkan kalian mau lihat edukasi, testimoni, kalian bisa ke Instagramnya @momuung.id. Memiliki visi untuk mendukung ibu-ibu, para ibu-ibu menyusui lulus sampai 2 tahun. Nah, yang paling bagusnya adalah Momuung ini bisa dicampurkan ke MPASI setengah kapsul aja untuk mendukung nafsu makan si kecil. Nah, si Shirin ini juga aku coba ini setengah kapsul aja dari umur 9 bulanan deh ya. Karena udah mulai GTM nih kan, karena dia juga udah nunggu gigi dan lain-lain. Jadi aku coba ini dah, alhamdulillah sampai sekarang dia masih nafsu makan, makan langsung op kayak gitu. Oke guys, itu aja. Ini salah satu produk yang wajib banget kalian cobain, Momuung. Tuh, kapsul. Ini yang satu, ini yang 60 kapsul. Waktu itu aku beli yang kecilan, yang 30 kapsul awal-awal menyusui. Tuh, dia tuh kayak gini produknya. Tuh, kapsul gitu. Tuh guys, kalau misalkan mau MPASI tinggal dibuka aja, kasih setengah aja, nggak usah banyak-banyak. Dan kalian kalau minum sehari nih, ibu menyusui, ambil 2 segini langsung diminum. Oke guys, itu aja. Terima kasih bagi kalian yang bermampir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku Fiauli. Follow juga Instagram momuung.id. Banyak edukasi, tips, dan juga konsultasi gratisnya dari situ semua. Dan juga kalau misalnya kalian mau order, kalian bisa klik di official store-nya. Ada di description box aku. Kalian wajib banget klik. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku Fiauli. Semangat menyusui lulus sampai 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.